Kehadiran produk conditioner tanpa bilas benar-benar jadi life changer buat para wanita. Conditioner ini mampu menata rambutmu hanya dengan beberapa kali usap. Punya rambut yang mengembang dan sulit ditata kayaknya jadi masalah sebagian besar perempuan deh. Apalagi jika kegiatan sehari-hari mewajibkan tampilan yang selalu rapi, penting banget untuk selalu menata rambut. Nah, kebayang gak sih kalau tiap mau menata rambut harus keramas dan pakai conditioner dulu? Repot banget kan? Kalau kamu sudah penasaran rekomendasi conditioner tanpa bilas dari Nidia, yuk langsung tonton video ini selengkapnya. Jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe Priceboo Beauty Channel. Kalau kamu suka bepergian, apalagi menggunakan kendaraan umum atau motor, wajib nih cobain conditioner satu ini. Pantene Perfect On Conditioner tanpa bilas memiliki ukuran yang mungil dan tersedia gantungan di bagian atasnya. Jadi bisa kamu taruh di tas pergimu deh, beauties. Pengaplikasiannya juga mudah banget. Kamu cukup mengeluarkan isi produk dan mengoleskannya ke rambutmu yang berantakan. Setelah itu, sisir-sisir rambutmu menggunakan jari. Selesai deh, rambut langsung tertata dengan rapi. Biasanya, orang ragu menggunakan conditioner tanpa bilas karena takut ada kesan lengket di rambutnya. Tapi hal ini nggak akan terjadi jika kamu menggunakan conditioner Pantene. Teksturnya yang creamy berwarna putih transparan terasa ringan di rambut. Makanya tidak memberikan kesan lepek karena terlalu basah. Aromanya pun enak, mirip dengan aroma conditioner bilas Pantene pada umumnya. Tentu saja rambutmu bakal auto wangi dengan menggunakannya. Dengan keunggulan paket lengkap seperti itu, conditioner tanpa bilas Pantene harganya terjangkau banget loh. Hanya sekitar Rp15.000 aja. Wah, memang recommended banget nih produk satu ini. Selain untuk merapikan rambutmu yang berantakan, conditioner tanpa bilas ini bisa merawat rambut juga loh. Setelah menggunakan serum rambut, aplikasikan conditioner tanpa bilas di ujung-ujung rambut. Dengan begitu, rambut akan terasa lebih lembut. Kalau kamu nggak suka tekstur gel atau krim, coba deh pakai conditioner tanpa bilas yang berbentuk spray. Misalnya seperti Macarizo Advisor Anti-Frizz Spray. Conditioner ini punya tekstur cair seperti air yang praktis banget digunakan. Di dalamnya terdapat kandungan vitamin B5 yang dapat memberikan kelembapan pada rambut. Makanya rambut jadi lebih mudah diatur, lembut, dan terasa ringan. Selain itu, ada juga kandungan sunflower extract dengan efek perlindungan rambut terhadap kerusakan dari panasnya alat-alat penata rambut. Menariknya lagi, conditioner Macarizo memiliki UV filter yang dapat melindungi rambut dari sinar matahari. Dengan kandungan yang mampu mencegah kerusakan, conditioner ini cocok digunakan oleh pemilik rambut yang diwarnai atau menggunakan produk kimia tertentu. Untuk harga, produk ini cukup masuk akal. Harganya di kisaran Rp35.000-an untuk ukuran 70 ml. Sedangkan yang berukuran 240 ml harganya di Rp65.000-an. Jika kamu memang suka bepergian, Nidia saranin beli aja yang ukuran 70 ml terlebih dahulu. Kamu bisa menggunakan produk ini di saat rambut kering maupun setengah basah. Kemudian, bagi rambut jadi 4 bagian dan semprotkan 3 hingga 5 kali per bagian sesuai panjang rambut. Ingat, jika ingin menggunakan alat penata rambut, gunakanlah Macarizo Advisor terlebih dahulu. Satu lagi kelebihannya, wanginya enak dan tahan lama. Pastinya bikin kamu betah beraktivitas seharian dengannya. Yang perlu diingat, berhati-hatilah saat menggunakannya agar tidak terkena mata ataupun kulit. Apabila tidak sengaja terkena, segeralah bilas dengan air mengalir. Dalam memilih produk perawatan rambut, jangan hanya mendengar kata orang. Kamu harus benar-benar mencari tahu bagus atau tidaknya produk tersebut berdasarkan kandungan-kandungan yang aman. Seperti Not Your Mother's Royal Honey. Produk ini sudah aman digunakan loh. Amannya produk ini berdasarkan kandungannya yang bebas paraben, silikon, sulfat, dan phthalate. Ia juga menjamin kandungannya 98% alami dan cruelty free. Nah, karena bahan-bahannya aman, kamu bisa menggunakan conditioner tanpa bilas ini setiap hari loh. Produk ini cocok digunakan oleh rambut yang diwarnai atau rambut yang kering. Hal ini dikarenakan di dalamnya sudah mengandung royal honey dan melon khas gurun Kalahari. Fungsinya untuk merekonstruksi rambut yang rusak serta mempertahankan kecerahan dan mengembalikan elastisitasnya. Karena dapat memberikan efek rambut yang lebih lembut dan halus, rambutmu juga lebih mudah diatur saat menggunakannya. Bahkan, jika rambutmu keriting dan mengembang, produk ini dapat mengatasinya. Conditioner Not Your Mother's Royal Honey bisa kamu beli dengan kisaran harga Rp150 hingga Rp200.000-an. Dengan harga segini, ini masih terbilang masuk akal kok, beauties. Isinya aja ada 236 ml. Pasti tidak akan cepat habis. Berbeda dari conditioner tanpa bilas lainnya, produk ini memiliki semprotan yang cukup unik. Pencetannya terdapat di bagian samping. Normalnya, conditioner spray lainnya harus ditekan dari atas. Menurut Nidia, ini juga merupakan poin plus karena mempermudah dalam menekan. Sekarang menata rambut sudah bukan jadi masalah lagi kan, beauties? Rambut kamu bisa tampak rapi tanpa perlu menatanya dalam waktu yang lama. Cukup gunakan conditioner tanpa bilas ke seluruh rambutmu dan menyisirnya. Sekarang Nidia pamit dulu ya, sampai ketemu di video selanjutnya. Cobalah!